A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu Sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia Allah maha mendengar, maha mengetahui Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya, barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu. Apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai, berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa. Yang dahulu kamu perselisihkan itu, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.